Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bapak Ibu semua, selamat datang acara graduasi Sekolah Sosial Sri Angkatan. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, nama saya Dito, tindak sebagai MC pada acara pagi hari ini. Mulai acara, izinkan saya menyapa dahulu kepada tamu undangan yang sudah hadir ini. Mohon maaf bisa menyebutkan satu persatu. Selamat pagi. Lalu saya juga ingin menyapa kepada para pengurus yayasan Lembaga Alam Tropika Indonesia. Selamat Bapak Ibu sekalian dan juga kakak-kakak. Tak lupa juga saya ingin kepada para pengurus Sekolah Sosial Foresti angkatan pertama ini. Selamat pagi Bapak Ibu, kakak-kakak pengajar. Saya akan membacakan urutara pada pagi hari ini. Satu, pembukaan. Kedua, pembacaan urutan acara. Sambutan dari Kepala Sekolah Sosial V. Keempat, sambutan dari Ketua Yayasan Alam Tropika Indonesia. Kelima, pemutaran video dokumen Sekolah Sosial Forestry. Kesi wisuda. Ketiga, inovator dari Ketua Yayasan. Kedelapan, pilihan musik. Dan penutupan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, masuk ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Kepala Sekolah Sosial Forestry. Kepala Siti Wahyuni, waktu dan tempat. Terima kasih, Mas Dito. Salam sesore. Senang sekali pagi yang cerah ini dan pagi yang berbahagia ini kita dapat hadir di sini. Bagaimana yang dikemukakan oleh MC akan merayakan kelulusan ya sore D1. Nah, sebagai kepala sekolah izinkan saya menjelaskan beberapa sesore telah hadir juga Bapak Bud Dili di Timor Leste. Pagi Bapak, terima kasih kita peserta dari Timur Leste telah dapat diterima dengan baik di pusat daya itu ya di Timur Leste. Saya juga Pak hadir ini para undangan moderator maupun panelis yang telah ikut serta inovasi sesore. Terkait dengan sesore rancang sebagai ajang sistem untuk kita kan para pemuda khususnya yang akan banyak nantinya di dalam ekosistem sosiestri. Nah, saat ini yang kita bersama ya dengan adanya pandemik juga
dengan Marcia Angelica Vidigoloi Pinto yang berusia 18 tahun. Lalu ada Ana Maria de Fatima Alberto Pereira yang usianya 19 tahun dengan inovasi hutan kota. Marcia dengan Museum Social Forestry-nya. Ini luar biasa. Masa depan tergantung pada Anda sekalian, anak-anak Buddha. Berapa waktu yang mungkin akan tersisa ke depan? Spesies mamalia biasanya bertahan hidup selama sekitar 1 juta tahun sebelum punah. Kerabat dekat kita, Homo erectus, itu bertahan hidup selama hampir 2 juta tahun. Jika kita memikirkan 1 juta tahun dalam skala kehidupan, 80 tahun, maka hari ini umat manusia yang 200 ribu tahun itu usianya hanya 16 tahun saja. Jadi kita, spesies kita, belajar dengan cepat. Terutama dalam waktu belakangan ini, dalam 1 miliar tahun adalah pendidikan yang panjang. Tetapi kita membutuhkan waktu yang jauh lebih sedikit untuk belajar. Sementara umat manusia telah membuat kemajuan menuju kemakmuran yang lebih besar tentang kesehatan, pendidikan, inklusivitas moral, masih banyak yang bisa kita capai. Dunia kita saat ini tetap menghadapi tantangan. Ada malaria, depresi, dan demensia, rasisme, penyiksaan, penindasan. Tapi dengan waktu yang cukup kita bisa mengakhiri kemiringan ini, membangun masyarakat yang benar-benar adil dan manusiawi. Building a society that is truly just and humane. Tantangan baru yang kita hadapi, pandemi. Tetapi ini bukan pertama kali manusia mengalaminya, berkali-kali, dan kita bisa mengatasinya dengan gemilang. Hari ini planet kita menuju bencana. Banyak kejadian-kejadian yang luar biasa mengkhawatirkan. Degradasi lingkungan, perubahan iklim, risiko perang nuklir. Dengan berbagai cara kita menyiapkan panggung untuk mengakhiri semuanya. Inilah pentingnya peran dan upaya para inovator sesuri. Berkarya dengan inovasinya, berjuang mewujudkan, dan selalu belajar aktif agar menjadi bagian dari tanggung jawab pada generasi mendatang. Menyediakan bidang bahu yang lebih baik, tempat sandaran bagi generasi-generasi selanjutnya. Bagian terakhir saya akan bicara soal kolaborasi dan konektivitas. Langkah pertama untuk membalikkan keadaan sulit kita adalah menyadari bahwa menjadi manusia adalah merupakan tim olahraga. Kita tidak bisa menjadi manusia seutuhnya sendirian. Apapun yang menyatukan kita menumbuhkan kemanusiaan kita. Demikian juga apapun yang memisahkan kita membuat kita kurang manusiawi dan kurang mampu menjalankan kehendak individu dan kolektif kita. Kita menggunakan koneksi sosial untuk menentukan arah dan memastikan kelangsungan hidup bersama. Dan untuk mendapatkan makna dan tujuan, ini bukan hanya gagasan kuno, tetapi warisan biologis kita. Orang-orang yang terputus dari organisasi atau komunitas yang mereka layani seringkali layu tanpa mereka. Kita terkadang terhubung satu sama lain untuk mencapai beberapa tujuan bersama, seperti mencari makanan atau menghindari mangsa, tetapi kita juga berkumpul dan berkomunikasi untuk kepentingan sendiri, karena kita memperoleh kekuatan, kesenangan, dan tujuan saat kita mengembangkan hubungan baik. Apakah ada orang di sana? Oh ya, aku mendengarmu, Anda tidak sendiri. Sudah saatnya kita menegaskan kembali agenda manusia, dan kita harus melakukannya bersama-sama. Bukan sebagai pemain individual yang telah dituntun untuk membayangkan diri kita sendiri, tetapi sebagai tim yang sebenarnya. Seorang ahli menyebutnya sebagai team human. Alam adalah tindakan kolaboratif. Jika manusia adalah spesies yang paling berevolusi, itu hanya karena kita mengembangkan cara paling maju untuk bekerja dan bermain bersama. Kita telah dikondisikan untuk percaya pada mitos bahwa evolusi adalah tentang persaingan, kelangsungan hidup yang terkuat. Dalam pandangan ini, setiap
makhluk berjuang melawan yang lain untuk memperebutkan sumber daya yang langka. Hanya yang terkuat yang bertahan untuk mewariskan gen superior mereka, sedangkan yang lemah pantas kalah dan mati. Tetapi evolusi sama pentingnya dengan kerjasama dan kompetisi. Inilah yang kemudian oleh seorang ahli melahirkan istilah co-opetition, kombinasi antara cooperation dan competition. Sel kita adalah aliansi miliaran tahun yang lalu antara mitokondria dan inangnya. Individu dan spesies berbiak dengan cara yang bertumbuh untuk mendukung kelangsungan hidup bersama. Seekor burung mengembangkan paruh yang memungkinkannya memakan beberapa bagian tanaman yang tidak dapat dijangkau burung lain. Ini memperkenalkan keragaman ke dalam pola makan penduduk, mengurangi ketegangan pada pasokan makanan tertentu, dan mengarah ke lebih banyak untuk semua. Bagaimana dengan tanaman yang malang? Anda mungkin bertanya begitu. Burung-burung seperti halnya lebah membantu tanaman dengan menyebarkan bijinya setelah memakan buahnya. Kita cenderung melihat bentuk kehidupan sebagai sesuatu yang terisolasi satu sama lain. Pohon adalah pohon, sapi adalah sapi. Tapi pohon bukanlah pohon tunggal sama sekali. Itu adalah tepian sebuah hutan. Dalam ekosistem keseluruhannya akan terlihat bahwa perjuangan satu pohon untuk bertahan hidup menyatu dengan cerita tentang perannya dalam menopang sistem yang lebih besar. Demikian juga 1,2 hektar atau ratusan dan ribuan hektar hutan masyarakat adalah bagian penting dalam sebuah ekosistem yang besar. Kita juga cenderung melupakan interkoneksi alam karena terjadi secara halus di bawah permukaan. Kita dapat dengan mudah melihat atau mendengar cara pohon berkomunikasi. Kita tidak dapat ya dengan mudah melihat pohon berkomunikasi. Misalnya ada pemandangan yang tak kasat mata soal jamur. Jamur satu dengan jamur yang lain sebetulnya menghubungkan sistem akar di hutan yang sehat. Jaringan bawah tanah memungkinkan pohon untuk berinteraksi satu sama lain dan bahkan bertukar sumber daya. Di musim panas, pohon cemara yang lebih pendek dinaungi oleh kanopi pohon yang lebih tinggi. Karena tidak mampu mencapai cahaya dan berfotosintesis, mereka memanggil nutrisi yang mereka butuhkan melalui jamur. Pohon-pohon yang lebih tinggi memiliki banyak cadangan dan mengirimkannya ke rekan-rekan mereka yang teduh di bawahnya. Pohon-pohon yang lebih tinggi kehilangan daunnya di musim dingin. Dan mereka sendiri menjadi tidak mampu berfotosintesis. Pada saat itu, pepohonan yang terpapar cahaya matahari mengirimkan nutrisi ekstranya pada anggota komunitas pepohonan yang sedikit daun. Untuk peran mereka itu, jamur bawah tanah akan mengutip upah, ya, mengambil nutrisi yang diperlukan sebagai ganti dari memfasilitasi pertukaran energi dan nutrisi itu. Jadi, cerita yang diajarkan di sekolah tentang bagaimana pohon-pohon di hutan bersaing untuk mendapatkan sinar matahari itu tidak benar. Mereka berkolaborasi untuk mencapai sinar matahari dengan keragaman strategi dan berbagi hasil kerja mereka. Pepohonan juga saling melindungi. Ketika daun pohon akasia misalnya bersentuhan dengan air liur jerapah, mereka melepaskan bahan kimia peringatan ke udara, memicu akasia di dekatnya untuk melepaskan penolak khusus jerapah. Evolusi telah membesarkan mereka untuk berperilaku seolah-olah mereka adalah bagian dari makhluk yang sama yang mempertahankan diri. Manusia tentu saja masih suka bersaing. Kita tidak harus benar-benar murah hati selamanya, gitu ya. Ada tempat untuk agresi dan kewirausahaan, pemenang dan pecundang. Begitulah seperti olahraga dengan aturan dan transparansi. Anda tidak sendiri, tak satu pun dari kita yang hidup sendiri. Manusia tidak ada yang sempurna dengan cara apapun. Betapapun mungkin dirasakan tidak sempurna, unik, dan tidak lengkap tentang kita, inilah saatnya menyatakan diri sebagai anggota tim manusia, tim human. Dalam skala mikro, peserta belajar sesuai yang lulus hari ini dan mendapatkan apresiasi dari sesuai adalah tim human dalam lingkup social forestry Latin. Maka, para alumni Sosore bukan hanya sosok individual yang sibuk memikirkan diri sendiri, tetapi alumni Sosore adalah sebuah tim yang terus membangun kolaborasi sesama alumni
dan juga mengembangkan sayap-sayapnya untuk terbang berkolaborasi melewati batas-batas apapun. Itu tercermin dari semua inovasi yang dikreasi oleh kawan-kawan peserta Sisori. Semua menunjukkan semangat untuk menjawab tantangan yang dihadapi publik, tantangan yang dihadapi masyarakat di mana mereka berada. Usia siswa belajar Sisori rata-rata adalah 23 tahun. Pada 2045, 24 tahun dari sekarang, Anda berusia sekitar 50-an tahun. Usia yang matang menduduki puncak-puncak kekuasaan. Sebagian dari Anda akan menjadi founder, owner, CEO perusahaan-perusahaan yang menggerakkan social forestry. Sebagian lainnya menjadi policy maker pada kementerian di pemerintahan. Sebagian lainnya menjadi leader di komunitas dan pemerintah daerah masing-masing di mana ada social forestry initiative. Posisi-posisi penting akan menjadi tanggung jawab Anda untuk membawa kehidupan yang lebih baik. Ini adalah generasi yang akan mendominasi populasi dunia dalam beberapa tahun mendatang, baik di Timur Leste maupun di Indonesia. Dalam sesi belajar 3 bulan ini, kita tahu Anda semua adalah para digital native. Ya. Mereka percaya bahwa takdir bukan hanya untuk menjadi bagian dari negara-negara politik, tapi juga untuk terhubung di antara mereka. Jadi si digital native ini, inovator Sisori ini. Pada tahun 2025, seluruh populasi dunia kemungkinan akan terhubung ke ponsel dan internet. Ketika kehidupan menjadi lebih terhubung, kita tentu harus menyesuaikan peta kita. Lebih banyak konektivitas menciptakan dunia di luar negara bagian masyarakat global yang lebih besar daripada jumlah bagian-bagiannya. Kita bergerak ke era di mana kota akan lebih penting daripada negara bagian, dan rantai pasokan akan menjadi sumber kekuatan yang lebih penting daripada militer, yang tujuan utamanya adalah melindungi rantai pasokan daripada perbatasan. Konektivitas kompetitif adalah perlombaan senjata abad ke-21. Jadi, dunia akan membangun lebih banyak jembatan daripada tapal batas. Tapal batas di dunia ini, atau border ya antar negara, itu hanya 250 ribu kilometer. Tetapi infrastruktur, misalnya jaringan pipa, rel kereta api, kabel internet, itu jauh lebih banyak daripada tapal batas. Jika kita ingin menikmati manfaat dari dunia tanpa batas, kita harus membangunnya terlebih dahulu. Nasib kita tergantung pada jembatan-jembatan itu, bukan tergantung pada batas-batas teritorial. Semua 19 inovator adalah entrepreneur muda Sisori, mencerminkan gairah digital native untuk membangun konektivitas, bukan melalui batas-batas, tetapi dengan membangun begitu banyak jembatan-jembatan lintas batas apapun. Bagi 10 peserta Sisori yang belum memaparkan inovasinya, tetap semangat ya. Anda masih bisa melanjutkan pada angkatan kedua, pada graduasi kedua pada bulan-bulan mendatang. Latin meneguhkan untuk mewujudkan mimpi dan cita-cita Social Forestry 2045. Akan ada 10 juta anak muda yang mengelola social forestry, produk-produk dengan branding lokal marak di pusat-pusat social forestry dan menyebar ke seluruh dunia. Tidak ada lagi kemiskinan. Sejumlah 80 juta orang terlibat dalam kegiatan-kegiatan social forestry dengan 30 juta perempuan perkasa menjadi bagian pentingnya. Dan 1 juta pemimpin handal yang kredibel, visioner, dan memberi inspirasi. Pada tahun 2045, ketika Republik Indonesia merayakan 100 tahun kemerdekaan Indonesia, social forestry telah menjadi peradaban baru bagi masyarakat yang mengelolanya. Selamat kepada lulusan Sisori, para inovator, selamat membangun lebih banyak jembatan untuk membangun kemanusiaan yang kokoh dan membahagiakan. Kita mulai dari membangun social forestry dan menuju perwujudan Wakanda 2045. Wanakaya sembada, hutan yang hijau lestari, masyarakat yang bahagia, sejahtera, dan mandiri. Demikian dari saya, semoga sehat selalu, selamat berkarya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Bu Kepala Sekolah. Bu Yuni. Bu Yuni putus nih Pak Rahmat. Rayun. Ya, freezing nih, freezing. Oke, kita... Oke. Dibacakan aja kali ya. Yeah. Baik kawan-kawan sekalian, inovator sesore yang berbahagia, saya akan menyerahkan sertifikat untuk masing-masing sesore sebagai tanda graduasi peserta Sekolah Sosial Forestry Lembaga Alam Tropika Indonesia. Yang pertama adalah piagam penghargaan ini diberikan kepada Ade Wiranda Sembiring. Silakan Ade, 1 menit testimoni. Ya. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, 2 bulan terakhir ini saya telah banyak belajar. Saya mendapatkan sekali banyak pelajaran yang telah diberikan dalam sekolah sosial forestry ini, di mana saya mengetahui banyaknya bagaimana perjalanan perhutanan sosial di Indonesia, mulai dari sejarahnya, kebijakan-kebijakan perhutanan sosial, dan capaian telah dicapai di kegiatan perhutanan sosial yang ada di Indonesia. Dan tentu saja selama 2 bulan ini saya telah menemukan rumah baru, teman baru, keluarga baru, di mana di angkatan pertama ini dalam sekolah sosial forestry ini kami 29 anak muda dengan berbagai latar belakang, dengan latar belakang daerah yang berbeda-beda, disatukan dalam satu kegiatan sekolah sosial forest, sekolah sosial perhutanan sosial. Saya bangga menjadi bagian tersebut, dan saya bangga telah menjadi salah satu dalam sejarah untuk kegiatan sekolah sosial perhutanan yang pertama kali yang ada di Indonesia. Saya bangga terhadap angkatan pertama saya, di mana anak-anak muda ini memiliki visi dan misi yang sama, yaitu untuk mensejahterakan masyarakat dan tentu saja melestarikan lingkungan dan hutan yang ada di daerah kami masing-masing. Tentu saja selama 2 bulan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada para fasilitator, para narasumber, para panelis yang telah saya meluangkan waktunya dan memberikan sharing tentang pelajaran dan kegiatan yang telah mereka lakukan dalam kegiatan perhutanan sosial, dan tentu saja telah memberikan banyak ilmu kepada kami semua dan membimbing kami dalam membuat inovasi-inovasi baru dalam kegiatan perhutanan sosial yang lebih baik lagi. Tentu saja ini kita semua harus tetap menjalin komunikasi, tidak saling bertukar informasi tentang kegiatan-kegiatan perhutanan sosial, dan angkatan-angkatan sesori selanjutnya dapat memunculkan anak-anak muda lainnya yang bisa memberikan inovasi-inovasi barunya. Dan sekali lagi selamat untuk kita semua telah menyelesaikan sekolah kita dalam kurang lebih 2 bulan ini. Saya bangga menjadi bagian tersebut. Salam sesore, salam lestari. Terima kasih, saya Dewi Randa dari Riau. Ya Pak. Terima kasih Ade
Jadi pembacaan penerima penghargaan atau sertifikat berdasarkan abjad ya, kawan-kawan. Berikut piagam penghargaan diberikan kepada Adinda Egrena Putri. Baik, terima kasih Mas Dwi. Semoga suara saya terdengar. Bentar, video dulu, Egre. Oh. Silakan Negeri, satu menit. Oke, terima kasih Mas Dwi atas waktunya. Mungkin singkat aja, saya mau mengucapkan banyak terima kasih, khususnya yang pertama pada para mentor yang sudah memberikan banyak sekali materi dan juga ilmunya terkait khususnya perhutanan sosial, mulai dari sejarahnya, kemudian praktiknya, hingga akhirnya menemani kami, membimbing kami, merancang inovasi kami gitu, dan akhirnya berhasil kemarin dipresentasikan gitu. Yang kedua pastinya juga saya mau mengucapkan banyak terima kasih kepada kakak-kakak, teman-teman dari Sesore. Melalui diskusi kelompoknya kemarin itu banyak sekali memberikan saya masukan juga gitu, banyak hal yang baru saya ketahui melalui diskusi kelompok kemarin. Mungkin itu aja sih kesannya, yang lainnya sama kurang lebih sama Kak Adi tadi, banyak hal seru dan menarik yang saya dapetin, banyak teman-teman baru. Dan semoga masih bisa ketemu di kesempatan selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih, Gre. Salam Sesore. Berikutnya, piagam penghargaan diberikan kepada Alberta Prabarini. Silakan, Iya, jadi kesan saya selama mengikuti kelas sore ini, yaitu saya merasa sangat gembira. Yang pertama karena saya bisa belajar mengenai apa itu perhutanan sosial, mulai dari hal dasar hingga memikirkan inovasi ke depannya. Kedua, karena saya bisa belajar bersama teman-teman yang seru dan guru-guru yang suportif. Karena itu, saya ucapkan terima kasih kepada Latin dan seluruh pihak yang mendukung untuk kesempatan yang diberikan. Semoga pengalaman ini berguna bagi bekal pemikiran dan praktik saya ke depannya. Terima kasih. Terima kasih, Alberta. Berikutnya, piagam penghargaan diberikan kepada anak Cleto Roberto Carolina Suarez. Oke, ini Ana Maria de Fatima ya. Oke, nggak apa-apa. Ana dulu, nanti berikutnya Ana Cleto. Ya, Ana Maria. Audionya dulu, coba audionya dicoba. YouTube test. Ya. Oke, silakan. Silakan. Ana. Agradece ba oportunidade no tempo de economia e pau, ao sistema moleste. Cara hatu agradece por teves ba monorinai ser ponto de escola social forestry, Latin inspire no vos mukiera. É bem uma transformação na ciência, conhecimento, na experiência do documento, para no espírito da juventude ainda, é bem uma guarina, a sua relação com a pele importante ainda, com a floresta e a sociedade no nosso treinamento. Espero a carta que você saída, mas também aprendeu na nossa formação ainda, né? Ela lá, bom dia, com a sociedade de futuro em mais. Obrigada, terima kasih. Obrigada. Terima kasih. Demikian Ana Maria de Fatima Alberto Pereira. Berikutnya
Anacleto Roberto Carolina Suarez. Ya. Ya, silakan. Ya. Ya, selamat pagi semua di teman-teman di Indonesia dan Plastik. Bagus dia masuk ke Korea sebagai wakil Indonesia dalam sesi di Plastik. Aku makan apa itu Robert Tukar Plastik. Terima kasih untuk kau. Di dalamnya, anda ingat terlalu sama kata pemilu. Banyak sesuatunya. Ia harus akan setiap sebab mau kira jadi mengkono portal. Belum tanya mana. Itu lalu sebenarnya saya nolong bagaimana maka pas saya exam ini dan namun saya kurang sana pati mabuk sekiranya maka main ini maka aku saya itu kelas ini dari mata masih itu kita nak kata pulang lain lihat dan kelas ini baik kurang sana pati kurang lain ini nampak ini itu yang bila kali kelas ini sampai baik atau ini boleh hari kita tidak boleh seminti hari kolesta iya iya terang terpulang lain lah pulang ini lah yang kita plan yang harus kita plan menubah forest. Tapi ia buat barang ini yang plan yang mesti kita awal sama kat kebale. Ayam plan mesti awal sama kebale. Transform forest satu kali ini buat tahun dia. Kau impact positif bagi dia nasional untuk berikan sosial dan mesti so kundal. Ia awal sama kita beri tahu benefit rumah mesti forest generasi. I encorajamos timorona silvoto a tu vele continua cura ca cuidaron a parte tenia floresta sira a tu neita vele protegemos si tenia flora no fauna i protegemos si tenia a i a floresta nerasimos fo a nebe dia qua tenia saule va tenia animal fix remo mia regalo tamba durante ni tenia hirata teka tenia una kataka tenia floresta que tenia igual serio pesica tu rutu o naka tu tija ni muy nesparpija una aga tango zona y tenia anima fui ser nemo kajilarnos pesica tu rutu ona arrasamos un sitio de sirne amna ingira na amna inha sahinsan modelo va progresa el celu lili va colega nai ne yo ima krakos seguro tipa y Sabemos que no va a haber timor o hacer otro. A tu vele, aprendí a forestas. Y cuando hablé de su mente, nos va a familia hacer otro. No nos va a colega en la INAT, no vamos a venir a durante el curso de amado, colaboramos con día. Soy que estamos en gira a verle a ti ese objetivo. No sé si no vamos a venir a ir. Y obrigado para tener más que bañar. Terima kasih, Ozen. Jadi anak lo itu Roberta Suarez ini nama sayangnya Ozen. Oke, berikutnya piagam penghargaan diberikan kepada Anissa Alifiani. Halo Ica. Suara saya sudah terdengar, Pak? Ya, terdengar. Silakan. Saya akan menghaturkan terima kasih saya terhadap Social Forestry melalui sebuah puisi Tanah Air. Langkah demi langkah disusuri, demi mendapat masa depan yang pasti. Asa membara yang tak pernah padam, menjadi api di hati untuk menerangi temaram. Sebuah jalan panjang yang harus dilalui, hanya dengan semangat kaki ini terus melangkah. Mari terus berkarya, kawan. Perjuangan ini akan menjadi sepadan. Segala rintangan adalah kerikil yang patut diinjak. Jangan pernah membuatnya berhenti beranjak. Bersama kita bisa, karena merdeka bukan slogan semata. Kita berbeda tetapi tetap satu jua. Beda bukan halangan untuk menyatu. Justru beda menjadi kekuatan baru. Saya Anissa Alifiani, panjang umur Social Forestry, Dirgahayu RI ke-76. Terima kasih. Mantap, merdeka. Terima kasih, Ica. Berikutnya, piagam penghargaan diberikan kepada Anzoki Refendi. Terima kasih.
Halo Anzoki. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Latin, kepada Sesore yang telah memberikan kita semua ilmu dan pengetahuannya selama 2 bulan terakhir ini. Dan terima kasih kepada para fasilitator, kepada coach dan panelis, dan kepada teman-teman, sehat selalu. Harapan saya, kita semua tetap menjaga silaturahmi, semangat, dan sehat selalu untuk semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Anzoki. Berikutnya, piagam penghargaan diberikan kepada Epifania Asuncao Rodriguez Pinto. Epi. Ya, silakan Epi. Baik, makasih untuk waktunya. Sekali lagi, selamat pagi bagi kawan-kawan semua. Saya akan berpidato menggunakan bahasa. Bahasa apa, Epi? Enggak. Bahasa Portugis. Portugis, oke. Os meus melhores votos para todos nós. Agradeço a Deus Todo-Poderoso pelo bom andamento da aula de Sesore, até que hoje todos participamos da primeira gravação da aula Sesore no ano letivo 2021. Estou aqui a dar um testemunho do meu entusiasmo durante a aula de Sesore, que contém conhecimentos sobre a floresta, bem como construir um sonho comum para um futuro brilhante. Os benefícios que contenho como esta aula, são riquezas de conhecimentos que aumentam minha percepção sobre a importância das florestas e do ambiente circundante que fornecem vida para os seres vivos. A minha esperança para a Sesore, espero que possa dar à luz aos novas gerações com conhecimentos que serão capazes de dar novas cores para um futuro brilhante. Dile Timor-Leste, 16 de agosto de 2020. Terima kasih dan salam sesore. Terima kasih, Epi. Berikutnya, piagam penghargaan diberikan kepada Firman Dwi Yulianto. Silakan, Firman. Baik, Bapak, apa suara saya terdengar? Ya, terdengar dengan baik. Ya. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan kembali, saya Firman Dwi Yulianto, peserta kelas Sesore tahun ini, tahun 2021, batch pertama. Selama belajar di kelas Sesore ini, saya selain mendapat pelajaran yang sangat luar biasa, tentunya yang mengenai social forestry, saya juga merasa berada di tengah-tengah keluarga, keluarga yang sangat hangat, keluarga yang terus memberikan motivasi, dukungan kepada semua anggota keluarganya. Terima kasih kepada semua pihak, para coach, para fasilitator, para teman-teman, dan para sahabat tentunya, sekaligus karena sudah menjadi bagian cerita indah saya selama ada di kelas Sesore tahun ini. Semoga di tahun-tahun selanjutnya masih ada Sesore yang semakin luar biasa. Sekian dari saya. Salam Lestari, salam Sesore. Salam Sesore. Terima kasih, Firman. Piagam berikutnya diberikan kepada Ira Hoirunnisa.
Halo Ira. Halo Ira, belum muncul. Ya, coba audionya belum terdengar. Unmute dulu barangkali. Halo, apakah udah ya. Sudah terdengar? Iya, sudah terdengar. Silakan. Oke. Halo semuanya, selamat pagi. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Latin yang sudah menyelenggarakan sore ini. Lalu fasilitator, para mentor, dan coach yang sudah membimbing kami. Saya senang sekali dan bangga sekali bisa ikut jadi bagian sesore, bisa bertemu teman-teman yang memiliki misi yang sama terkait sosial forestry. Semoga sesore bisa berlanjut terus dan semakin besar dan semakin berdampak luas. Sekian dari saya, selamat pagi, salam sesore. Salam sesore, terima kasih Ira. Piagam penghargaan selanjutnya diberikan kepada Janissa Fafaza. Janissa, nyalakan video. Silakan Janissa videonya. Oke, udah terdengar belum Pak suaranya? Sudah, bagus. Silakan. Baik, selamat pagi semuanya, para coach dan juga teman-teman sekalian. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan atas bimbingan dari coach semuanya dan juga sahabat-sahabat sekalian. Karena selama saya mengikuti sesore ini banyak hal baru yang saya dapatkan di luar perkuliahan. Karena saya berasal dari biologi, selama ini yang saya tahu adalah untuk mengkonservasi lingkungan, kita hanya perlu mengkonservasi makhluk-makhluknya dan habitatnya. Tapi ternyata dari sesore saya belajar bahwa manusia atau masyarakat itu sendiri perlu diberdayakan dan perlu juga dikonservasi untuk diajak bersama-sama dalam menjaga lingkungan dan juga kesejahteraan masyarakat. Dan selain itu, dari para coach juga saya belajar bahwa di sesore ini tidak ada batasan untuk bermimpi dan juga untuk berinovasi. Pesannya agar sesore terus tetap ada dan jangkauan wilayahnya lebih ditingkatkan. Dan untuk kedepannya semoga lebih banyak partisipan yang hadir dengan inovasi-inovasi yang lebih baru dan mengagumkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sesore. Terima kasih, Nisa. Oke, penghargaan diberikan selanjutnya kepada Marsya. Rizky. Marsya Rizky. Dulu, bro. Oh, M. Rizky, oke. Okay. Ya, M. Rizky Fadian. Ya, silakan Rizky. Suara saya terdengar, Mas? Ya, terdengar dengan baik. Terima kasih atas sedekah ilmu dari orang-orang baik dan cerdas. Salah satu kesyukuran saya adalah bisa dipertemukan dengan sekumpulan orang-orang baru dengan berjuta ilmu dan pengalaman. Dasarnya adalah belajar dari prinsip hubungan antara muda-mudi dan petua, yang muda dihargai, yang tua dihormati. Yang sangat berkesan adalah para coach, kepala sekolah, semua adalah orang luar biasa dengan track history luar biasa, namun tetap merendah di hadapan para pemuda, tetap tersenyum lebar dengan apa yang kami perbuat. Saya yakin waktu mudanya para senior-senior kami di sini adalah pemuda-pemudi luar biasa. Harapan saya pribadi adalah difasilitasi ataupun adanya pertemuan secara langsung dengan komplotan orang-orang hebat ini, karena kelas online sudah sesemangat ini, bagaimana dengan kelas offline nantinya? Terima kasih. Terima kasih, Rizky. Berikutnya piagam penghargaan diberikan kepada Marsya Angelica Vidigaloi Pinto. Marsya, silakan.
Terima kasih untuk waktunya. Saya akan membuat pidato saya dengan bahasa Portugis. Sesore é um lugar que aprende muitos, encontro novas experiências e conhecimentos. No tempo ainda não faz parte de Sesore, como neste, que não tinha sentimento para as florestas como agora ou neste momento. Por isso, Sesore já tinha construído a minha sentimento amor e cuidadosamente para a floresta. Sesore ensina-me como é que cuidar a floresta e também o que é a vantagem da floresta para o nosso ser humano e nação. Fico muito contente porque posso fazer parte no Sesore. E proud of myself e admiro porque ser o pioneiro ou ancatam pertama no Sesore. E no fim, agradeço muito para nosso irmão Kira, que dar-nos nesta oportunidade para nós e também para todos os facilitadores no Sesore. Por fim, muitos obrigados. Terima kasih, Marcia. Nah, ini kawan-kawan dari Timor Leste sudah semua nih ya. Ada permintaan dari Coach Tri untuk nanti setelah ini selesai, minta diterjemahkan. Nanti ya, belakangan ya. Dikirimkan nanti. Okay, piagam penghargaan selanjutnya diberikan kepada Nanda Maretama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua keluarga besar Sesore. Pada pagi hari ini saya begitu merasa bahagia sekali rasanya atas graduasi yang kita laksanakan hari ini. Menurut saya apa yang ditaja oleh Latin dan semua pihak terkait dengan mengadakan sekolah virtual ini merupakan terobosan yang sangat keren sekali untuk kita menuju Wakanda 2045. Di mana memang harus ada estafet juga nih. Yang kelak melanjutkan apa yang para senior-senior kita yang saat ini di depan, bagaimana kami nanti menggantikan gitu, bagaimana cita-cita kita untuk mewujudkan social forestry sebagai jawaban dari permasalahan yang saat ini banyak terjadi, mulai dari konflik tenurial, deforestasi, ketimpangan, dan lainnya. Dan saya pribadi merasa sangat bersyukur sekali, dulu sebelum saya mengikuti Sesore ini, bagi saya istilah-istilah terkait perhutanan sosial, social forestry, dan lain sebagainya itu begitu asing sekali telinga saya. Dan sekarang setelah 2 bulan berlalu, malah saya ingin sekali berkontribusi banyak dalam kita bagaimana mensukseskan social forestry ini. Maka dari itu saya sendiri tentu masih perlu banyak belajar lagi nih untuk memperdalam ilmu saya, memperkuat jejaring, dan tentu mematangkan ide-ide yang ada di pikiran kita semua bagaimana menuju Wakanda 2045. Sekian dari saya, terima kasih, salam Sesore, salam Lestari. Terima kasih Nanda, sukses selalu ya. Selanjutnya piagam penghargaan diberikan kepada Rafki Ardiansyah Surya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi salih sadiri wa yasili amri wa hlul qudatam bilisani yafqahu qawli. Pertama kali di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para coach yang sudah membimbing saya dan juga teman-teman yang selalu mendukung saya hingga saat ini. Sudah 76 tahun Indonesia merdeka, dan artinya kemerdekaan itu harus kita isi dengan berdaulat. Berdaulat atas pangan, pendidikan, tanah air, dan bahkan hak atas hutan kita. Oleh sebab itu, kita sebagai pemuda-pemudi bangsa Indonesia, selanjutnya kita harus selalu menjaga kedaulatan atas hak kita, hak atas hutan, baik itu untuk masyarakat yang ada di sekitaran hutan,
maupun kita yang orang-orang yang berada di kota, karena kita selalu membutuhkan hutan, karena kita membutuhkan oksigen untuk makan, untuk minum, dan juga untuk bernapas. Oleh sebab itu, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada teman-teman sesore. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Rafki. Selanjutnya, piagam penghargaan diberikan kepada Rahayu Lestari. Baik, Pak. Apakah suara saya jelas, Pak? Cukup jelas, Ayu. Silakan. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Latin sesore yang sudah membuat program yang luar biasa, program yang benar-benar diharapkan untuk di era sekarang, karena semakin banyak pemuda yang peduli dengan lingkungan, dengan hutan terutama, maka kesinambungan hidup kita akan saling bergantungan. Dan terakhir saya tutup, berani mencoba berarti berani mengambil resiko. Jangan takut salah, karena dari salah kita tahu untuk benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ayu. Penghargaan, piagam penghargaan selanjutnya diberikan kepada Siti Zubaidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sesore, saya Siti Zubaida dari Riau. Sebelumnya salam hormat saya buat para pengurus sekolah, para fasilitator, para coach, teman-teman sesore angkatan pertama, dan pemirsa graduasi yang berbahagia. Terima kasih saya ucapkan karena setelah sudah 2 bulan lebih belajar di sesore, di mana kami para anak muda diantar untuk berinisiatif mempopulerkan sosial forestry dalam rangka menuju Wakanda 2045. Senang sekali bisa bergabung di kegiatan sesore yang ditaja oleh Lembaga Latin ini. Tentunya banyak pengalaman, banyak ilmu, dan teman baru yang pastinya yang bisa dijadikan keluarga. Dan semoga apa yang kami pelajari di sini dapat terwujud di Wakanda 2045, yang mana kaum muda sebagai penggerak utama perubahan, kaum muda yang peduli untuk mewujudkan masyarakat yang inklusif dan tangguh, serta kaum muda yang inovatif memajukan teknologi tinggi yang merakyat. Sekian dari saya, salam lestari, salam sesore. Salam sesore, terima kasih Siti Zubaida. Berikutnya piagam penghargaan diberikan kepada Yesi Marcelia Nasution. Ya, terima kasih, selamat pagi semuanya. Bagi saya, belajar di sesore merupakan salah satu pengalaman yang berharga. Bisa dibimbing oleh para fasilitator dan coach, membuat saya merasa terpanggil untuk sama-sama memperjuangkan perhutanan sosial ini. Bertemu dengan teman-teman dengan berbagai latar belakang dan pengalaman memberikan saya motivasi untuk terus belajar. Harapannya semoga sesore bisa terus berjalan untuk melanjutkan estafet anak muda peduli perhutanan sosial. Terima kasih. Terima kasih, Yesi. Berikutnya, piagam penghargaan diberikan kepada Yosi Putriani. Videonya itu berapa? Itu kayak sih. Jangan lupa tuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Yosi. Sebelumnya saya sangat senang bisa bergabung di sesore, karena di sesore ini saya bisa
bertemu dengan orang-orang hebat dan juga bertemu teman-teman yang hebat juga, saling berdiskusi. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Latin yang telah menginisiasi kegiatan ini, kemudian juga kepada para coach dan fasilitator yang sudah membimbing kami selama ini, sehingga kami bisa memahami tentang pelestarian hutan tanpa mengabaikan orang yang berada di sekitarnya. Harapan saya, semoga sesore ini bisa berlanjut di tahun-tahun selanjutnya, sehingga semakin banyak anak muda yang memahami dan bertanggung jawab terhadap pelestarian hutan. Terima kasih, salam sesore. Nah, demikianlah kawan-kawan sekalian yang ada di Zoom dan channel yang lain. 19 inovator yang merupakan lulusan angkatan pertama Sekolah Sosial Forestry Latin 2021. Sukses dan selamat ya untuk kawan-kawan semuanya. Semoga tetap semangat dan terus melanjutkan inovasinya supaya bisa direalisasikan dan dikembangkan untuk keberkahan sosial forestry di Indonesia, Timor Leste, dan di dunia. Selanjutnya, saya serahkan kepada Ibu Kepala Sekolah Yakti Wahyuni. Silakan, Bu Kepsek. Terima kasih. Ya, yeah, terima kasih Bapak Dwi Rahman Taman telah memberikan pidato yang luar biasa ya, menggali apa itu semua tentang kemanusiaan dan apa kita, peran kita sebagai manusia selanjutnya di muka bumi ini. Menginspirasi sekali. Saya sampai merinding. Ya, selanjutnya ini kita ada persembahan dari apa namanya? Lagu-lagu medley sebenarnya ya dari peserta sesore. Nanti kita akan panggilkan ada Ica dan Egre. Namun di sini Mas Dito sudah ini ya, sudah tidak bersama kita. Saya tadi soalnya terputus sebentar internetnya. Masih, jadi, masih Mbak. Mohon maaf ya. Silakan Mas Dito ya. Ini apa? Apa kita nyanyi bersama atau gimana selanjutnya? Ya, Mas Dito, silakan. Kasih. Oke, Bapak Ibu sekalian, setelah ini kita akan melihat sebuah persembahan musik dari beberapa teman ya. Musik ini kami ambil dari lagu-lagu daerah di beberapa daerah di Indonesia dan juga di Timur Leste. Selamat menikmati persembahan musik dari kami. Sakabeh na hirup sa uyunan para pahiri.
cili bikanya atelingkis belapati manungga ngandung selok hasingatria kersaku malam sari negara Indonesia. Soleram, 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 anak yang manis, anak manis, janganlah dicium sayang, kalau dicium merahlah pipinya. Yuk kita nonton ondel-ondel, yuk kita ngarap ondel-ondel, yuk ondel-ondel ade anaknya baik, anaknya nanda keigelan say. Re ayo re laku-laku dan tunjungan, re ayo re rame-rame bebarengan, ca ayo ca sapo gelem melo aku, ca ayo ca golek kenalan ca ayo. Siapa sakit naik di atas, injit-injit semut, walau sakit jangan dilepas. Oke, Bapak Ibu sekalian, itu tadi adalah sebuah persembahan musik dari kami bertiga berempat sebenarnya. Memang mengambil lagu-lagunya dari lagu-lagu daerah, kita gabungkan menjadi satu buah rangkaian lagu. Oke, sebelum penutupan, mungkin ada sedikit yang terlupa dari Mas Dwi, mungkin kita akan mengumumkan 3 inovator terbaik pada hari ini. Apakah bisa diumumkan saat ini atau seperti apa? Saya boleh memanggil Mas Dwi. Ya, diisi sesuatu dulu, Dit ya. Oke, mungkin ya. Bisa diputarkan video yang ya. Sudah dibikin oleh Ica terkait rangkaian kegiatan sosial forestry pada angkatan pertama ini. Sambil Mas Rahmat menyiapkan siapakah 3 inovator terbaik pada sekolah sosial forestry angkatan pertama ini. Silakan. Bisa Yuni share screen? Yen, Yun putar videonya. Ini atau Yuni atau Ica bisa putar videonya. Iya, Mas, lagi disiapkan. Yeah.